Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dengan saya, Bu Walipah, dari kompetensi keahlian Teknik Otomasi Industri di SMK Tunas Harapan Pati. Salam sukses untuk semuanya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempraktekkan proses pemeliharaan peralatan pneumatik. Pada pemeliharaan pneumatik, ini ada dua tahapan. Yang pertama adalah pemeliharaan preventif, yang kedua adalah pemeliharaan perawatan dan perbaikan. Dalam hal ini, ada hal yang penting di saat kita mempersiapkan praktek. Yang pertama adalah mempersiapkan polset pemeliharaan. Yang kedua adalah dokumen pemeliharaan atau checklist perawatan. Pada praktek ini kita akan fokus pada pemeliharaan 1. Kompresor. Yang kedua, unit pelayanan udara. Yang ketiga, katup. Yang keempat adalah aktuator. Baik, sebelum kita mulai praktek, kita pastikan kalian sudah memakai peralatan pelindung diri. Kalau sudah, ini adalah rangkaian yang akan kita pakai untuk pemeliharaan. Pada rangkaian ini sudah dilengkapi 1. Gambar rangkaian pneumatik dan checklist perawatan. Ini toolset yang kita pakai untuk pemeliharaan peralatan pneumatik. Baik, ada yang ditanyakan? Tanya, Bu. Hari ini kita melakukan praktik perawatan sesuai dengan checklist pemeliharaan, Bu. Betul. Kalian melakukan secara urut. Yang pertama, pemeliharaan pada kompresor. Kedua, pemeliharaan pada pelayanan udara. Yang ketiga adalah pemeliharaan pada katup. Dan yang keempat adalah pemeliharaan pada aktuator. Sudah cukup? Kalau sudah, silakan kalian lakukan pemeliharaan. Cek tekanan udara pada posisi 8 bar. Oke, 8 bar. Cek keadaan level oli. Level oli posisi minimum. Cek keadaan filter kompresor. Filter bersih. Cek keadaan pipa atau tangki tidak bocor. Oke. Cek keadaan kebersihan kompresor. Oke, bersih. Lapor, Bu. Ya. Setelah melakukan perawatan pada kompresor, kami menemukan bahwa level oli dalam keadaan minimum. Baik, lakukan perawatan dengan menambah oli sesuai dengan tipenya. Lapor, Bu. Ya, kami telah melakukan pemeliharaan pada kompresor. Silakan lanjut untuk pemeliharaan pada unit pelayanan udara. Cek tekanan udara pada posisi 6 bar. Tekanan udara posisi 6 bar. Cek keadaan level air. Level air penuh. Cek kebersihan air service unit. Oke, bersih. Lapor, Bu. Ya. Di sini level air dari air service unit dalam keadaan maksimum. Baiklah, silakan kamu buka kran pembuangan air kondensasi dibuang.
Lapor Bu, kami sudah membuang air yang penuh pada air service unit. Silakan lanjutkan perawatan pada katup. Lapor Bu, ya. Di sini katup 5/2-nya ada selang yang putus. Coba santap dulu. Baiklah, silakan diganti aja. Fitting katup telah diganti, Bu. Silakan lanjut pada perawatan aktuator. Baik, laksanakan. Baik, cek silinder A. Cek silinder B. Lapor Bu, ya. Di sini silinder B bocor silnya. Silakan diganti sil. Maaf, ini silnya permanen, jadi tidak bisa diganti Bu. Oh, kalau begitu lebih baik tarik silinder yang sama, kemudian diganti biar rangkaian bisa bekerja maksimal. Baik, laksanakan. Lapor Bu. Iya. Di sini tahap-tahap pemeliharaan sudah saya lakukan dengan baik dan rangkaian sudah berjalan. Baiklah, laporan saya terima. Silakan rangkaian dilepasi, komponen dirapikan, dan peralatan dikembalikan pada tempat semula. Ya, Bu. Demikianlah video pemeliharaan peralatan pneumatik hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Bambang Syobudi, Sarjana Teknik dari PT Laju Perdana Indah, Divisi Engineering Service. Dengan ini menyatakan telah melakukan verifikasi terhadap video pembelajaran ini. Video tersebut layak digunakan untuk pembelajaran dan sudah sesuai dengan standar skill yang dibutuhkan oleh dunia industri. Adapun perbedaan yang terhadap pada video pembelajaran ini dapat dinyatakan wajar. Hal tersebut dikarenakan video ini digunakan untuk media pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.